Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Adi Wibawa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal teori perbandingan, teman-teman. Yang biasanya ini soal ini banyak banget keluar di soal-soal CWTS setiap tahunnya. Ini biasanya tentang perbandingan mengenai berat, teman-teman. Jadi kita langsung aja ya. Nanti bakal saya kasih bicara cepatnya. Oke, kita langsung kerja. Ini kan diketahui bahwasanya Wati membeli telur sebanyak 1,25 kuintal. Karena melalui jalan yang terjal, ternyata beberapa telur itu pecah di perjalanan sisa 100 kilo. Maka persentase besaran telur yang pecah di jalan adalah, kita jadiin ke kilo teman-teman agar mudah menghitung. 1 kuintal sama dengan 100 kg. Jadi kalau 1,25 kuintal sama dengan 125 kg. Langsung ternyata yang sisanya nanti ini 100 kilo. Jadi yang pecah berarti sebanyak 25 kg. Jadi nah sekarang yang ditanya persentase besaran telur yang pecah, teman-teman. Caranya yang pecah ini 25 dibandingin berat awal sebelum pecah. 125 nanti dikali 100%. Coret-coret kan 1 dan 5 teman-teman. Jadi 100 bagi 5 sama dengan 20. 20% seperti itu. Dapat hasil 20%. Oke. Sekian videonya, semoga bermanfaat.